Hai Sobat Kiva, apa kalian orang yang bingung mau kerja apa setelah lulus? Atau kalian orang yang tersesat dalam dunia kerja? Welcome to channel Kiva. Kiva akan mewawancarai orang-orang hebat dengan pekerjaan yang hebat dan akan pastinya memberikan informasi kepada Sobat Kiva sekalian tentang karir-karir unik yang hebat lah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari Kiva tentang karir-karir yang berpeluang untuk kalian geluti di masa depan. Nah, Kiva akan mewawancarai orang-orang hebat dengan pekerjaan-pekerjaan hebat tersebut melalui wawancara langsung atau juga bila tidak memungkinkan, Kiva akan melakukan wawancara online lewat dari tidak menyebutkan lain. Lalu juga bisa lewat recording suara. Yang terpenting, Kiva akan memberikan informasi untuk kalian yang satu, orang yang bingung mau kerja apa setelah lulus. Terus yang sedang lulus itu buat lamaran sana sini lewat online, lewat offline, yang bahkan kalian nggak tahu nanti setelah masuk kalian akan bekerja itu ngapain gitu loh. Atau juga buat orang yang punya hobi, terus selama bekerja entah mungkin hobinya terganggu atau yang merasa kenapa aku harus kerja buat orang lain, kenapa aku nggak menekuni hobiku tapi takut dengan apakah hobiku nanti itu bisa menjadi sesuatu yang fantastis untuk dikerjakan. Terus yang ketiga, buat kalian orang yang kepo, mungkin kalian orang yang di perusahaan duduk di belakang meja, di bawah AC, mengerjakan komputer terus putar dari pagi sampai jam 5 sore, terus bingung gitu ngeliat QC yang bolak-balik ke pabrik, atau orang marketing yang pergi pulang gak jelas, balik ke kantor gak jelas, gajinya lebih gede dari kalian gitu. Jadi buat kalian yang kepo, channel Kiva akan memenuhi semua keinginan kalian. Empat, buat parenting, bingung ya. Yang jelas nih, buat kalian calon orang tua atau buat kalian yang sudah bekerja di bidang yang mungkin tidak diterka oleh orang tua kalian, parenting itu menurut Kiva adalah dua arah. Satu, ke anak kalian. Kedua, ke orang tua kalian. Kalian bisa memberikan informasi ke anak kalian yang mungkin dia sudah SMA kelas 3, dia belum tahu minat bakatnya apa. Kalian bisa mengarahkan dia sebagai orang tua yang baik. Terus juga buat kalian yang kerja di bidang unik yang mungkin orang tua kalian tidak bisa menerimanya, itu kalian bisa memberikan penjelasan lebih sistematis itu lewat channel Kiva. Jadi intinya sih, channel Kiva pasti akan memberikan manfaat ke kalian lewat orang-orang hebat yang akan Kiva wawancarai dari episode 1 hingga episode sekian. Silahkan menonton semua episode dari Hello Career with Kiva. Ya. Mamaku sering banget bilang kayak gini. Kamu tuh sebenarnya main game itu mau nyari apa sih gitu. Jadi kebutuhan akan memecahkan game itu lebih dibutuhkan daripada ujian bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya ngikut aja. Ih, tanpa sadar sebenarnya dia belajar banyak hal. Nah, ketika berbicara masalah game gitu, ayahku sendiri bilang bahwa, wah, game itu apa sih gitu? Peluangnya apa sih? Manfaatnya prospek ke depan gitu ya. Prospek ke depannya apa sih gitu. Nah,
ketika ada dibuka jurusan baru di Indonesia, itu akan memberi edukasi ke masyarakat juga bahwa game itu memiliki prospek yang bagus gitu. Jadi SMP lu dapat sekitar 1-3 juta per bulannya itu dari sale online. Bakat sekali ya, sejak dari sekolah udah bakat bisnis ya. Iya, otak dagangnya lancar lah. Saya bukan tipikal yang main game buat ngeluarin duit, tapi saya lebih mikir gimana caranya saya main game bisa dapat uang. Iya. Karena itu lumayan. Iya. Dari sana juga saya bisa kuliah sendiri. Biaya kuliah semua dari dagang di game online. Luar biasa. Bukan dari muda ya, dari dini. Dari dini yang bisa ada outputnya ya. Iya, iya, iya. Bisa. Jangan main game dulu. Kalau main game gak ada outputnya, otomatis semua orang tua normalnya pasti marah ya. Gak mungkin. Iya, benar. Jangan beranggapan kalian tuh seperti user. User pengguna. Pengguna. Jangan berpikiran kayak lu, oh, gua cuma tahu main doang ya udah, itu gua tinggalin. Oh, berarti modalnya enggak cuma sekedar suka cuman, aja. Enggak cuma suka, tapi emang harus benar-benar bagian dari hidup lu gitu loh. Ini game lu tuh kayak semacam anak lu tuh masih urus gitu loh. Karena gini loh, kalian tuh punya wewenang yang cukup di atas lah, maksudnya sebagai game master, lu kan di atas. Bener. Lo kalau bisa memanfaatkan itu, ya lo bisa menghasilkan duit dari dalam game juga. Betul. Bisa. Kemudahannya kalian bisa bermain game dengan kalian bisa kayak di support. Maksudnya support dalam arti kayak kalian tuh bisa dikasih cash dari gratis dari perusahaan.